warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, di video beberapa waktu lalu ya, yang kita upload tentang cara mengobati gudik ya pada ternak di kandang Budi Luhur, teman-teman udah lihat bagaimana saya melakukan proses bagaimana kita melakukan proses pengobatan secara fisik ya. Selain kita juga melakukan pengobatan dari dalam ternak itu sendiri dengan injeksi ya, injeksi dengan ivermectin atau warmectin ya, untuk membunuh untuk membunuh tungaunya dari apa gudik itu sendiri. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan tunjukin ya. Kita akan tunjukin kemarin penyemprotannya seperti apa, dan kali ini ya, kita akan tunjukin juga hasil dari pengobatan yang kita sudah lakukan dengan pengobatan fisik menggunakan Gusanek, teman-teman. Ayo kita lihat. Nah, teman-teman semua, ini adalah ternak yang sudah kita obati dulu dengan menggunakan Gusanek ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dari efek pengobatan atau treatment yang kita lakukan kepada ternak yang dia mengalami skabies di kandang Budi Luhur. Kita coba tangkep, kita tunjukin ke teman-teman, tapi pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia kalau ditangkep menjauh, teman-teman. Jadi kita coba tangkep ternaknya saat dia makan. Baik. Nah, jadi ini teman-teman ya, dia skabiesnya, kalau misalnya dulu, nanti bisa kita tayangin ya. Nah, dulu dia sangat parah, ini udah hilang teman-teman, dan bulunya mulai tumbuh ya. Jadi pengobatan yang kita lakukan ini, dia secara fisik ini mempercepat proses apa, proses kesembuhan dari ternak sendiri. Nah, kalau dia udah sembuh, dia bisa digabungkan dengan ternak yang lain, dan dia juga bisa pertumbuhan dan perkembangannya jadi lebih maksimal. Ternak ini dia punya anak dua, anaknya juga nanti kita pantau. Kemungkinan kalau penyakit-penyakit seperti ini dia menurun, tapi kita juga berusaha menangani sedini mungkin untuk anaknya supaya pertumbuhan dan perkembangannya tidak terhambat. Itu teman-teman, ini udah bersih ya, ini saya lihat. Nanti kita juga tampilin di video ya, ini kita tampilin gimana keadaan ternak ini sebelum diobati. Oke, itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.